Oke, Tribuners di manapun berada, siang hari ini melaporkan dari kawasan sekitar Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan big match versi Bandung menghadapi Persija Jakarta. Barusan tadi rombongan skuad Maung Bandung atau Persib sudah melintas ya. Tadi saya ikuti pas masuk ke kawasan GBLA dari tol masuk dari tol ke kawasan GBLA, dan tadi sempat saya ikuti. Dan suasana barusan tadi di sepanjang jalan ini ya dilulukan oleh bobotoh, dan pas tadi terakhir para bobotoh meneriakan 3 poin untuk skuad versi Bandung. Nah, jadi sebentar lagi ya laga big match akan tersaji di stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di mana laga ini bakal disaksikan oleh puluhan ribu bobotoh ya. Setelah sebelumnya laga sempat ditunda akibat dari tragedi Kanjuruhan. Demikian Tribuners yang bisa saya informasikan, dan tentunya sekarang skuad Maung Bandung akan tiba di Stadion Kebanggaan Bobotoh, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, untuk menghadapi sekali lagi laga gengsi, penuh gengsi ya, antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Oke, demikian Tribuners. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi Tribuners yang akan menyaksikan laga ini di televisi, pertandingan akan digelar pada pukul 15.30. Jadi berdasarkan informasi, laga dimajukan dari sebelumnya dijadwalkan pukul 16.30. Berdasarkan informasi terakhir, laga akan dimajukan ke pukul 15.30. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.